Pemantauan harga barangan di Selangor terus giat dilaksana, terutama kawasan tumpuan umum menjelang Ramadan dan Aidilfitri. Dalam usaha sama, pengguna turut dinasihatkan menjadi pengguna yang bijak dengan membeli barangan berkualiti dengan harga berpatutan. Kita biasanya harga ayam, telur, harga daging yang menjadi kawalan. Dan ayam pun bukan semua dikawal. Hanya ayam standard dan ayam super. Nah, jadi dua jenis ayam ini saja yang menjadi barang kawalan. Dan kerjasama kepada pengguna supaya mereka menjadi pengguna arif, pengguna bijak, memilih barang-barang yang menawarkan harga yang terbaik dengan kualiti yang ada. Tambahnya, pengguna juga perlu menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dengan melaporkannya menerusi aplikasi EZ Adu KPDN HEP.